Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada Gempuah.com. Bakal potong kek rai anniversary ke-40 Datuk Yusuf Haslam. Kata, dulu isteri saya pernah rasa dipinggirkan sehingga pada saat anaknya Pengarah Samsul Yusuf berhadapan dengan masalah rumah tangga yang belum berpenghujung bersama istrinya, Putri Sarah, karyawan seni tersohor Datuk Yusuf Haslam, berkongsi mengenai perjalanan dan liku perkawinannya bersama Datin Fatimah Ismail, pemilik rumah produksi Gregasi. Scope production itu membuatkan memberitahu beliau dan istri akan menyambut ulang tahun ke-40 perkawinan mereka pada bulan Mei ini. Meski usia perkawinan sudah masuk 40 tahun, Yusuf merancang untuk membuat sebuah majlis meraikan pernikahannya yang masih utuh sekaligus sambutan Aidil Fitri. Mudah-mudahan saya merancang melakukan sambutan ulang tahun perkawinan ke-40 pada bulan depan serentak dengan majlis hari raya Aidil Fitri. Kami mau potong kek perkawinan ke-40, katanya sewaktu ditemui Gempuah. Mengenang tempo perkawinan 4 dekat dengan Fatimah, Yusuf mengaku pada awal perkawinan beliau pernah membuat istrinya jatuh hati dan merasa terpinggir. Saya ingat masa muda, saya sibuk bekerja, bangunkan, menegakkan dan berjuang untuk syarikat yang baru bertapak. Istri pernah berasa dipinggirkan karena jarang berjumpa. Selalu saya balik, anak-anak pun sudah tidur. Of course, istri ada perasaan marah dan memberontak apabila suami selalu jauh dan sibuk. Tapi saya kena fikir tanggung jawab. Sebagai suami dan bapa, istri terasa hati, saya kena jernihkan keadaan. Suami dan istri kepada pandai ambil hati, cerita Yusuf panjang lebar. Ditanya bagaimana beliau menjadi seorang nakhoda kapal yang berjaya berlayar selama 40 tahun tanpa karam, Yusuf mengakui perkawinan bukan sebuah perjalanan yang mudah. Namun ia mampu bertahan jika sang suami dan istri bijak menjaga perasaan masing-masing. Dalam perkawinan kedua-dua, sang suami dan sang istri memainkan peranan. Harus jaga perasaan antara satu sama lain. Jika berlaku pertelingkahan, cepat selesaikan untuk mencari ketenangan hidup. Meminta maaf sang suami salah, minta maaf sang istri salah. Minta maaf tidak rugi, pesan Yusuf. Tambahnya lagi, jika suami bersalah dan meminta maaf, martabat seorang lelaki tidak akan jatuh dengan meminta maaf. Malah, figura berusia 68 tahun ini juga tidak malu mengaku jika berlaku pertelingkahan atau membuat istrinya terasa hati, beliau akan cepat menyelesaikan masalah. Buang ego, tak jatuh martabat suami. Bila minta maaf, kita sebagai hamba Tuhan yang serba kekurangan, biarkan nampak hebat, tapi hebat itu diberikan atas izin Tuhan.